Kerasnya kehidupan memaksa Pak Pri untuk membawa anaknya yang seorang disabilitas untuk ikut berjualan kerupuk keliling kota. Anak Pak Pri adalah anak istimewa, namanya Yanuar, usianya 19 tahun, tapi karena keterbatasan yang ia miliki, Yanuar hanya bisa terbaring seperti anak bayi. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @rizkypradana dan diposting kembali oleh akun @birunyarina pada Kamis 2 Juni 2022. Saat ini Pak Pri sedang mengalami kebingungan untuk membayar biaya kontrakan rumah tahunan yang akan habis pada tanggal 20 Juni 2022. Beliau tinggal jauh dari lokasi berjualan di daerah Geluran Taman Sidoarjo. Beliau ingin memiliki kontrakan tidak jauh dari lokasi beliau berjualan kerupuk. Alhamdulillah, habis semua dagangannya. Ini rezeki untuk Bapak.